Pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi dalam keajaiban sholat. 02158304050 masih terbuka untuk Anda. Pak Abu Sangkan, kembali saya kasih kesempatan untuk Bapak, ya, Pak Kirman, silakan Pak Kirman. Ayo. Pak Ustadz, saya pernah sholat tapi dalam keadaan tidak usuk, Bang, ya, Pak. Dalam sholat itu saya tahu apa sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat gitu, Pak. Pernah, ya. Dan pernah lagi itu saya apa sudah mengambil air wudhu atau belum gitu, Pak. Iya. Jadi bagaimana solusinya, Pak, gitu? Apa ada solusi untuk saya? Tapi sama gitu. Istri lupa apa ingat? Istri ingat. Sama ibu. Oh, apa ibu ingat? Iya. Soalnya ada wujudnya. Terima wujud, ya. Kasih, Pak Ustaz. Pak Kirman, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Sebenarnya orang itu, otak manusia itu bisa menyimpan data. Selama ini kita sholat selalu geram yang kemana-mana. Makanya hari ini geram, akan saya jawab, iya. Geram yang tahu, ya, iya. Kemana-mana pikiran ngelang-ngelang gitu. Iya. Jadi kadang-kadang oksigen makin habis juga bisa ngelamun kemana-mana, iya. Kan itu. Jadi duitnya habis juga ngelamunnya kemana-mana. Iya. Hari sederhana. Jadi Pak, orang kalau marah konsentrasi nggak, ya? Iya. Kalau lagi marah, serius nggak orang marah itu? Serius. Serius kan? Rasanya ada kan? Ada. Dia kalau udah marah wajahnya lihat. Ah, iya betul. Kan itu. Iya. Artinya serius, marahnya khusyuk. Khusyuk. Kan gitu. Iya. Orang sedih lihat. Kalau hatinya sedih, tapi langsung wajahnya langsung sedih. Kelihatan. Sedih. Berarti sedihnya serius juga. Khusyuk. Khusyuk juga. Iya. Sedihnya khusyuk. Nah, sekarang ada agar tidak lupa. Kalau ada rasanya, orang tidak akan lupa. Oh. Kalau tidak ada rasanya, duduk berdua 5 menit saja kepada orang yang tidak engkau sukai, kita pikirannya kemana-mana. Lama banget rasanya. Tetapi kalau kita senang sama seseorang itu, itu lupa yang lain, itu. Bahkan detak jam itu betapa sangat cepat ia rasanya, padahal sudah 2 jam. Padahal calon mertua udah batuk terus. Masih belum juga kan pergi rasa sambung. Sama gak dengan apa, Bu? Hubungannya dengan silatun tadi, silaturahmi. Rasa sambung ini bukan berupa fisik. Iya. Ada seorang istri, calon istri kita lamar, modal kita cinta, mertua nolak. Emang kasih makan cinta, katanya. Kan gitu pertanyaannya. Iya. Lama-lama apa? Oke. Saya akan modal apa? Saya harus beli mobil, harus beli rumah dan segala macam. Pokok saya sampaikan, oke, saya terima. Setelah kita menikah, karena kita sibuk kerja kan, istri saya mintanya duit terus, iya. Kasih makan terus. Lama-lama kita nggak pulang-pulang, Bang. Saya mau cerita, Bang. Duduk di sini, Bang. Serius, kenapa, Bang? Abang sudah belikan semuanya, harta semua ada, bukan itu, Bang. Perhatian, Bang, perhatian. Gak cocok, Pak Abu, gak cocok. Ujung-ujungnya gak cocok, gue jadi perempuan gak cocok. Terlalu Jawa Timur. Iya, terlalu serem. Jadi, Anda apa? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Rasa perhatian, rasa cinta. Iya. Kan gitu? Iya. Rasa cinta. Sama, kita sudah fikirnya udah lengkap. Bacaannya sudah. Tapi kenapa gak bisa kemana-mana pikiran kita? Allah mengatakan, ada tandanya gak? Jawabannya nanti. Tandanya adalah ketika kita sambungkan, ya, rasa ini, ya, maka kata Allah akan kubuka hati.